Ada wanita-wanita hebat. Di balik kantor-kantor yang sukses ada dari wanita yang hebat, ya. Benar. Ya. Tanpa itu nggak kepikiran kok. Tanya deh Pak Darto, Pak Wasir, Pak, kepikiran kayak gini nggak? Tidak. Padahal ini sangat membantu bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin butuh banyak untuk ini tapi uangnya sedikit. Karena ini saya ditanya tadi, ini berapa harganya beli? 15.000 dijual berapa? 10.000 ada subsidi 5.000. Ini ilmu ekonomi dari Universitas Oxford maupun Harvard pun nggak bisa mikir kayak gini. Gimana ini untungnya? Tapi nyatanya ibu-ibu yang jualan 15.000 jadi 10.000 nggak kelihatan rugi gitu. Wajahnya sumringah semua. Berarti apa? Mendapatkan rezeki dari pintu-pintu yang lain karena sudah mau berbagi seperti itu. Dan ini mungkin kalau nanti di tempat lain, jadi saya juga kan mohon izin Bu Sekda, sudah matur sama Menteri Keuangan RI itu, nanti makanan-makanan seger itu kalau yang siang kira-kira nanti kok masih diborong aja, terus nanti kasihkan ke pajak suami. Kemudian panitia nanti akan berangkat saja Mbak Lisa. Ya, jadi kalau kita berpengaruh
Di antara lautan manusia, soalnya kapan kami dimungil. Anak Darko, Ibu Darko diwawancarai menghilang. Di meja panitia ya, di meja panitia masa kita ada menjual paket. Jadi 35 malam. Iya. Kita tanya pastinya. Bukami, kita ambil ini. Hai. Bukami ini adalah meja dewasa. Ya, muter lagi. Apa saja tolong dijelaskan dulu. Ini silakan diborong. Nanti dah kebagian. Dan pakai tema anak-anak. Ini ya. Ada Istri mau borong guys. Jadi ini ada seafood. Kakak merah. Diapain? Digoreng, dimasak, asam manis. Berapa sih? Udangnya berapa sekilo? 90.000. Pasti gede-gede. Mau diapain nanti? Rp20.000 guys. Ini Rp20.000.
dan kita jadi 10.000. Diborong, Bu.
maksudnya apa? Aku keblok. Oh iya iya. Hai, ini Mbak Ida, juragan. Oh, Mas Ida. Oh, Mas Ida, kamu jual apa aja, Dok? Kenapa? Ini nih, si Boy. Si bocil, bocil, bocil. Jual apa aja, bocil? Banyak apa aja? Ini ada pepes gila. Ada pepes gila. Oh, iya, kecil sama yang gede ya. Terus, apa? Kena. Ada jilbab kira? Ada? Nggak tahu. Oh, ini bawa pakai ada sarung juga? Ada. Terus apa ini? Korean food? Iya. Ini apa ini? Oh, ini. Oh, gitu ya. Ada macam-macam ya? Halo guys, ini ada Tuti, tukang nari. Ya. Kamu borong apa guys? Oh, ini dokter pepes dan sama timsu. Nanti siomenya tunggu. Ya. Kurang banyak. Ini belum habis kan? Iya. Udah ambil modal dong. Nah, ambil modal nanti belanja ini 120 juta ya. Ada Mbak Ida semua galan mani. Belanja apa Mbak Tusi? Baru dapat kerudung, ini mau ambil mukena. Cuma yang banyak ya. Ada yang 200 ribu, 300 ribu. Aku nyari yang kebutuhan aja, pengennya yang buat traveling aja. Oh, yang travel kecil. Iya, traveling. Iya. Ini udah belanja apa? Ini kan. Sama. Sama beli mukena aja. Anak. Patungan sih. Menyiapkan paket parcel alat kebersihan. Jadi lebaran ini tidak hanya ngurusi makanan tapi juga bersih-bersih. Itu yang bisa apa istilahnya kena air enggak rusak seperti kandang. Tidak hanya makan tapi juga bersih-bersih. Jangan sampai tambah gemuk tapi tidak. Contoh isinya ini apa aja nih?
Mama lain. Ya, mama lain. Cuci piring. Iya nih, jadi habis masak-masak begitu kan. Nah, ini harganya berapa nih, Bu? Rasanya juga enggak mudah luntur. 10.000 yang benar. Ya, isinya ada daya, softener. Oh, ya. Lagi ini menarik sekali, Bu Rista. Ya. Paket bersih-bersih. Halo, halo. Paket bersih-bersih, sabun dan sebagainya. Di pasaran ini totalnya 15.000, tapi di pasar ini kita jual dengan harga 10.000 saja. Isinya monggo diborong-borong di meja panitia di bawah banner, nanti tanyain sabun. Isinya ada sabun daya ya. Berapa ini, berapa ini, Bu? Gram 280 gram. Kemudian ada sabun cuci piring kemasan mama lain. Ini berapa ini? 230 ml, ada 3 biji. Kemudian ada sabun colek juga. Saya ya, terima kasih, Ibu. Katanya gagal, tapi takdir ya, usia 1 tahun, 3 tahun. Kan si mungil jadi shop buat pakai anak-anak. Kemudian anak juga ada sepatu sampai ini Pak Ela. Biarnya kita mana jualan anak-anak. Kami membuat pepes. Ini pepes berapa harganya? 20.000. Oh, gede. Serundeng paru. Ini siomay ini 20.000, siomaynya 15.000. Ini setiap ada kegiatan apa namanya? Pelas tapi enggak pakai melandeng, pakai ikan kecil-kecil. Terus ini garang asam, ini kayak instan. Ini berapa ini? Ini 15.000. Sudah habis. Pada siapa nih yang sudah habis nih? Mas Zida. Dan Mbak Ida. Mas Zidanya apa aja tuh jualannya? Setiap tahun selalu ikut dan selalu ini apa sih yang tidak
ini kenang-kenangnya sudah sangat ya. 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 Jadi kalau ditekan dia ada keluar suaranya. Kayak gimana dong? Oh, jadi kualitas tadi kita sebutkan dengan stand siapa nih? Ini buku Muhammad Ismail Guru. Ini kan tentang perjalanan Rasulullah. Ya. Jadi ini yang ditunjuk ya dari ininya. Dari petani luar sana. Ya. Cantik dengan sulaman kita yang kakinya di setelah tembak ini bukannya dibuat dengan cinta ya, ini tasnya ribuan nanti saya untuk belanja juga ada parcel untuk mengurangi banyak pilat ya, mengurangi limbah plastik. Ada juga tas dari Karung Goni, dompet ya, dompet dari Karung Goni cantik sekali ya Bu. Wah, di sini Putri Jamil, kalau Putri Jamil, kalau diborong apa sih yang diborong? Jadi kita bisa.